Di sini Bapak nggak pernah menyatakan tutup nih, dengar nih. Saya melihat ini ya, Tiffany tidak pernah melanggar jam operasional. Kalau itu yang bisa saya bisa mengatakan di sini, betul kan tidak pernah melanggar. Itu yang Bapak nyatakan, bukan nggak pernah buka. Kalau buka, boleh buka Pak sampai jam 7, nggak dilarang. Ya kan, nggak dilarang. Tapi yang Bapak nyatakan, Tiffany tidak pernah melanggar. Betul nggak? Ya sudah, nggak ada masalah kan? Untuk masalah tanda tangan ini Pak, ya silakan, silakan. Justru menjadi sebuah pertanyaan besar di saya, ya kan? Kalau Bapak mengundur tanda tangan, soalnya sih cuma menyatakan bahwa Tiffany tidak pernah melanggar. Bapak justru memperkuat Tiffany. Bukan masalah itu nih Pak. Ya, nah, itu kan cuma pekerja di sini Pak. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kita harus koordinasi dulu. Kalau iya ya, justru gini Pak, saya rasa manajer pun nggak akan pernah menyalahkan Bapak. Karena Bapak bilang Tiffany tidak pernah melanggar. Kecuali kalau Bapak bilang Tiffany memang membuka. Bapak kan membela Tiffany nih. Tiffany tidak pernah melanggar. Manajer juga gak pernah menyalahkan Bapak, orang ngebelain kok. Betul Pak? Iya. Ya silakan. Jawab Pak. Kalau yang mau tanda tangan ini tunggu manajer aja. Kalau saya Pak, besok malam. Enggak Pak. Ke sini lagi baru. Saya ditugaskan aja. Menyegel. Kalau buat ini Pak, sebentar nih. Enggak. Kalau enggak mau saya segel. Iya, tempatnya saya segel. Ya. Tempatnya saya segel karena enggak ada yang bisa menyatakan bahwa Tiffany tidak buka. Ya makanya kalau Bapak itu sengaja juga. Boleh saya ambil ya telepon sama manajer? Teman. Oke, kalau kayak gitu kalau Bapak enggak mau ini saya segel dulu ya. Besok suruh datang aja itunya ya. Ya. Oke, mana segelnya? Ayo. Ya, kami mari aja. Pak, disaksikan ini segelnya Pak ya. Nanti gini Pak ya, besok kami tunggu manajernya di kantor Satpol PP di Sumareko di Jalan Pangeran Jakarta. Kali baru sebetulnya. Hah? Kali baru ya? Iya. Ya. Ya. Kami tunggu ya manajernya ya, ya. Untuk menyelesaikan ininya. Iya. Ya karena ini karena kami tidak dapat keterangan apa-apa, kami nantikan dulu sementara. Sampai kami dapat pernyataan yang benar. Bentar Pak, coba biar ya tadi udah nggak usah itu Pak, kita cek aja besok proses sudah tepat dong ya, biar tadi salah kan di punggung ya. Eh udah ya Pak, jadi saksikan dulu Pak dulu Pak, ini lagi dulu dari kepolisian mana Pak TNI? Kepolisian TNI Pak, izin Pak Bapak izin Pak udah saya ini saksikan Pak polisi TNI Pak. Bicara sampai hari ini. Dari tanggal 11 sampai hari ini Pak. Kalau ke depan Bapak gak bertanggung jawab. Ini Pak, kalau masalah ini harus di manajer aja. Saya paham gak gini Pak. Kesulitannya apa? Bapak kan cuma menyaksikan tidak pernah ada kegiatan di sini dari tanggal 11 sampai hari ini nih. Sampai malam ini. Ke depan Bapak gak bertanggung jawab, saya gak minta itu. Saya gak minta untuk ke depannya Bapak bertanggung jawab, pasti juga akan ada kegiatan, gak minta itu.
cuma keterangan bahwa dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Bapak keamanan sini yang jaga tempat ini, tempat ini tidak pernah melakukan kegiatan yang melanggar dan operasional, betul nggak? Ya sudah, tidak ada yang disalahkan, Pak. Orang tidak pernah melanggar, saya justru menguatkan Bapak ini. Ya masalahnya kita lihat dari konsekuensinya itu juga, Pak. Konsekuensinya sekarang pertanyaannya, Bapak bohong nggak? Enggak lah. Ya sudah. Kalau nggak ada kebohongan, nggak ada konsekuensi apa-apa. Kalau untuk masalah itu, pertanyaannya, Bapak bohong nggak? Ya kita nggak bohong. Ya kalau nggak ada bohong, nggak ada konsekuensi apa-apa. Nggak ada unsur pasangan, ya, Pak? Nggak ada. Tapi kalau itu kan, Pak, saya mau nyatakan gini. Saya ketanya Bapak nih, sebagai petugas. Pak, ini buka atau tidak? Bapak menyatakan tidak buka, saya keamanannya di sini. Dari tanggal 11 sampai tanggal 25. Ya, saya percaya. Betul nggak? Saya percaya bahwa bapak-bapak ini nggak bohong sama saya. Ya kalau nggak bohong, ya sudah. Boleh kita foto berarti. Boleh, soalnya silahkan di foto, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang kita nggak ngendut, cuma nyatakan.